Salah babi aja dibahas, gue bingung. Segala babi dibahas. Nama Lina Mukherjee terus menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Ia kini menjadi sorotan karena insiden makan daging babi sambil mengucap bismillah. Nikita Mirzani terkesan membela apa yang dianggap sesat oleh sebagian besar netizen, bahkan menyebut daging babi bukanlah makanan haram. Ia menjelaskan, yang membuat daging babi tidak layak dikonsumsi manusia adalah adanya cacing pita di dalam dagingnya. Babi itu bukannya haram, tapi babi itu ada cacing pitanya yang tidak bisa dikonsumsi sama manusia, ungkapnya. Bahkan Nikita Mirzani berbagi pengalamannya makan daging babi dengan keju selama berwisata di Eropa. Bahkan ia seolah memberikan saran, jika ingin memakan babi hendaknya di Eropa saja, karena babi di sana masih sehat dan ukurannya cenderung besar.